Karena terakhir beberapa kali Aib Bos sudah dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dari BAP sebagai saksi pelapor, namun dengan kegiatan-kegiatan itu kemarin kita sempat ke Cianjur dulu, bukan baru dan sebagainya, tertunda. Akhirnya kemarin Iko sudah melanjutkan pemeriksaan sebagai saksi pelapor dari jam 12 sampai jam 6 sore. Ya, sampai jam 6 sore pada hari yang kemarin. Barengan sama JP sih. Barengan sama JP. Mungkin sudah ada permintaan maaf dari pihak RA-nya atau belum sih? Permohonan damai pun belum ada sampai sekarang. Ya permintaan maaf dari mereka juga tidak ada, tapi karena memang ini sudah masuk ke dalam ranah hukum, tetap kami punya proses hukum. Jadi agenda selanjutnya akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang kita ajukan sebagai dan mungkin habis itu kalau selesai diperiksaan dulu ya, setelah itu pemanggilan daripada mereka juga beberapa waktu ke teman-teman media bahwa hal ini sangat merugikan klien saya, banyak kontrak-kontrak yang terstop dan lalu kontrak-kontrak yang sudah berjalan pun juga harus dievaluasi lagi. Nah, kerugian materialnya itu nggak perlu lah kita ungkap pada sekarang, ya kan? Mulai dari teman-teman media di publik dan yang pasti kenapa sih ini harus tetap dilanjutkan menjadi ranah hukum karena benar-benar sangat mengalami kerugian secara materi. Okay.